Waduh, udah dibawa keluar, kok ya gambarnya masih tetap renyek ya? Aduh, mana bentar lagi acaranya mulai. Ayo dong, hidup dong. Waduh, waduh. Waduh, hah, suara apaan tuh? Itu panggilan buat dongeng ya? Mas Doyok lah yang mulai dongengnya. Hah? Wah, Om Doyok mukanya gosong. Aduh. Mas Doyok gak apa-apa? Nggak. Mas Doyok gak apa-apa. Assalamualaikum Mas Doyok. Waalaikumsalam. Wah, pagi-pagi udah maskeran Mas. Ini bukan masker, obat jerawat. Nah, pas ini. Mumpung ada Bang Ali. Bang Ali, tolong bawain TV saya ke tukang servis ya. Iya, benerin aja. Kasian Mas Doyok gak bisa nonton TV. Oh, beres Mas Doyok. Nah, ini ongkos servisnya Bang Ali. Oke, saya nitip motor ya Mas Doyok. Saya bawa TV-nya jalan aja dah. Oh nje, monggo. Hati-hati Bang Ali. Iya Mas. Istirahat dulu dah di sini. Aduh, berat juga nih TV. Hah? Kering, jangan jauh-jauh mainnya ya. Udah mau hujan. Enggak, Kong. Di sini aja. Kenapa nih TV? Mau diservis, Beh. Oh, sini. Babe yang beresin. Enteng beginian, mah. Alhamdulillah. Kering, ambilin test pen sama solder ya. Sekalian Bapak Cungkring suruh kemari ya. Siap Kong Babe. Edo, ambilin isolasi sama gunting ya. Oke Kong Babe. Burik sama Gepeng, bawain obeng kembang. Siap. Saya bawa apaan? Apaan kek buat ganjel perut Li. Oh oke siap Be. Ini obengnya Kong Babe, kembangnya dibawa Gepeng. Ini kembangnya Kong Babe. Bangun pagi-pagi jemput rezeki, pekerjaan halal yang dicari. Semangat yang tinggi setiap hari, dan selalu awali dengan doa. Mas Doyok. Dek Ratri. Monggo Mas, Ratri mau beli roti dulu ke depan. Monggo Dek Ratri, hati-hati. Kadang bikin kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Nah itu kan tadi Dek Ratri loh. Selamat. Obeng, apa Beh? Ya elah Toy, tuh kuping apa daun talas? Obeng Toy, obeng. Siap Beh, ini isolasi sama gunting. Nih Beh, Ali bawain singkong goreng, kesukaan Babe. Ah, tahu aja Li, Babe lagi pengen singkong. Ya tahu lah Beh, Ali kan anak Babe juga. Nih, beres TV-nya. Bawa sono ke Doyok.
Dijamin kincong lagi deh tuh gambarnya. Cobain dulu ya, Beh. Iya. Tapi hati-hati, Babe pernah kesetrum. Beh, ngomong-ngomong, ongkosnya berapa, Beh? Astagfirullah, Li. Ini panti punya Doyok. Gratis ini mah. Udah, sono bawa ke Doyok. Hebat tuh Kong Babe, bisa betulin TV. Wah, pasti Mas Doyok seneng nih. Asik. Kalau dia seneng, bisa dongeng lagi buat kita. Nih Mas Doyok TV-nya. Alhamdulillah udah benar. Alhamdulillah. Terus nih, saya balikin uang servisnya. Gratis, soalnya Babe yang benerin. Nah, uangnya simpan aja buat Bang Ali. Hitung itu untung proyek ya. Akhirnya Bang Ali tuh bisa bayar utang juga. Ya. Yeah.